gua mau pergi ke Pulau Seribu, mau ada syuting buat TVC-nya House of Smith. Wes. Nih, baju yang gua pakai, yang sering banget gua pakai, yang kalian sering lihat tuh House of Smith. Jadi mau bikin TVC-nya gitulah di daerah Pulau Seribu. Nah, karena tempatnya di Pulau Seribu, di tempat wisata lah bisa dibilang. Jadi gue bareng sama Indah sama Garfi juga nanti mau berangkat. Cuman mereka lagi pada siap-siap di dalam, Garfi kayaknya masih tidur. Lihat ya. Di barang bawaan jadi banyak banget ini. Tuh, si Bobo Garfinya. Kasian. Bisa ikut kali ya? Dianya aja ya yang mau kita. Ada aku kan udah siap. Masa aku mau ikut? Oh iya. Yaudah, nanti kita langsung lanjut aja ke sananya sambil nunggu taksi online ya. Sampai di Pulau Payung ini di Asa Resort. Apa sih Asa Bang ya? Asa Resort sama teman-teman House of Smith. Mereka dari Bandung tuh, mukanya pada teler semua. Jam berapa Bang dari Bandung, Bang? 2:00. Buset, jam 2 dari Bandung langsung nyebrang. Emang ada kapal kalau dari Bandung ya? Ke Pelabuhan Ratu kalau dari Bandung berarti. Bagi-bagi. Serius? Iya. Baik bener. Kita mau Aikal juga ya. Apaan? Aikal juga ya. Apanya? Ambil ya. Iya, ambil. Pokoknya kita bakalan ambil baju dari Smith ya? Sepuasnya. Anjing juga. Sebelum jalan kayaknya enggak enak nih kalau misalnya kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya diberikan kelancaran ya. Alhamdulillah juga enggak terlalu panas nih. Berdoa dalam hati menurut pria masing-masing dimulai. Langsung ke PIC masing-masing aja, berarti sekarang Pak Gocet sama Pak Lutfi mana kecil langsung balik aja. Oke, thank you ya guys. Model gua. Model bukan sembarang model. Ini sip kan mana Pak? Jalan, dari jalan. Jalan-jalan. Siap mengalahkan Paula di bujian. Ya, kayak orang tolol. Gimana rasanya jadi model? Capek ternyata, susah juga ya gaya foto-foto gitu, foto pakai jaket di tengah laut. Ada nggak pernah lihat nggak yang model yang cewek itu yang tek, ya kan kamu gitu nggak sih? Ganti gaya Bang ya, hadap kiri dikit Bang, hadap kanan, kepala turunin dikit. Susah amat ya Bang dikasih tahu gitu. Jadi ntar gue pakai TV gitu. Kalau contohnya sih keren banget tadi ya, kalau yang digambar ya. Coba deh Bang tadi Bang, contohnya Bang. Kalau yang dicontohnya begini nih. Ntar pakai BH juga Bang? Ya kagak lah, goblok juga lu ya. Nah tuh, ntar hasilnya cuma gua, cuma diganti orangnya gua gitu. Suitnya sama, pasti akan lebih keren. DJ Khalid.
lanjut hari kedua syuting TVC ini. Semalam kemarin tuh nyampe langsung photoshoot di area apa ya, resepsionis sana lah pokoknya, depan tuh beach club kali ya, bukan beach club juga sih ya, pokoknya foto-foto daerah sono. Terus malamnya kita lanjut bikin video foto juga, dan hari ini lanjut lagi bikin video karena emang pengen ngambil matahari yang trik-triknya gitu loh, yang kayak apa sih istilahnya tuh kalau dalam videographer, nggak tahu lu ya, golden hour-nya apanya, bukan golden hour, kayak ada matahari-matahari yang ininya ngambil matahari-matahari, jadi kayak set gitu, ngelihat gitu tuh kayak ada pantulan-pantulan cahaya, pantulan kayak cahaya dari belakang gua, kayak ada cahaya-cahaya gitu. Gitulah pokoknya. Gua penasaran sih sama hasilnya, jujur aja ya. Ini adalah pertama kalinya, benar-benar pertama kalinya kayak gua ngerasain jadi keren gitu, kayak syuting tapi ini dimintanya keren terus, bukan diminta, biasanya kan dimintanya lucu, dimintanya marah-marah, kalau ini dimintanya keren, jalan keren, terus apa ya, balik badan keren, gitu-gitulah. Mantap emang host Osmit. Lanjut, di mana lagi? Bandung bang, adanya yang semalam. Namanya Arif, orang Bandung, adik gua. Arif, orang Bandung. NTB, Nusa Tenggara Bandung. Nusa Tenggara Bandung. Sama NTB. Ya syuting. Rambut lu juga mirip ya. Tapi lu rambut bukan gara-gara gua kan bang? Enggak. Emang stylean kan? Cantap. Gua banyak banget orang yang motong, orang gendut motong kayak gitu malah mirip gua. Iya. Kalau yang French crop gitu. Nah sekarang gue lagi coba tublok nih, mau manjangin. Makanya ini tublok. Ntar kalau udah panjang, baru udah tuh. Kayak Kim Jong-un. Gimbal, mau di gimbal bang. Gue tuh pengen gimbal, cuman gue gak pernah ngelihat contoh orang gendut gimbal. Paling ada dulu Emil Gangsta Rasta. Emil, tapi tuh gak gendut Emil juga kan. Hitungannya ya cabi aja. Kalau yang gendut banget yang gimbal tuh gue belum pernah. Makanya gue takut gue. Takut jadi ya, aneh. Bagus sih, soalnya brewok. Masa sih? Iya, kalau berawak mah bagus di gimbal. Kalau di gimbal ya, kalau muka-muka banyak bulu gitu ya. Tapi orang-orang kayak kita bulunya tebel-tebel ya, Bang ya? Iya, tebel. Lu alis, kumisnya, jenggotnya gitu. Dan kita tuh harus punya jenggot. Kalau enggak ada jenggot tuh ini aneh kelihatan nih. Kayak anak kecil. Iya, kayak anak kecil. Temboloknya juga jadi inian. Temboloknya jadi kelihatan banget. Makanya gua harus melihara ini. Dulu waktu itu pernah syuting film gua dikerjain sama Benedion. Dicukur. Benedion waktu itu jadi komedi konsultan film inian, sesuai aplikasi. Apa ya dulu ya? Filmnya si Babe tuh pokoknya tuh, Babe, Jeff Smith. Disuruh cukur gua sampai kumis-kumis. Jadi blow on gua tinggal. Jadi kayak orang blow on gua sebulan bener deh. Enggak ada kumis, enggak ada jenggot gara-gara film satu scene. Benedion tuh. Tapi dia sekarang sukses di perfilman. Ngeri-ngeri sedap. Aduh, ke Bandung Sabtu sore. Jakarta Bandung Sabtu sore adalah sebuah bencana ya guys ya. Ini bencana. 10 jam bisa di perjalanan. Datang sampai Bandung malam. Mending lu ke Jogja, ke Semarang 7 jam. Bener dah. Langgung ya? Iya. Ke Bandung 10 jam, ke Semarang mah 7 jam. Yang kocak waktu itu gua tuh, gua ke puncak 4 jam. Ya. Nah, terus gua paginya tuh ada kerjaan ke puncak, gua dari Jakarta Barat ke puncak 4 jam. Habis itu subuhnya gua ada kerjaan ke Serang. Nah, lebih dari cepet. Puncak ke Serang 2 jam. Tahu gitu gua berangkat dari Serang ya. Keren ya. Kalau cuma 2 jam mah. Host Osmit selalu di hati karena yang pas di hati hanya Host Osmit selalu di hati karena yang pas di hati hanya di host Osmit kental. Host Osmit selalu di hati karena yang pas di hati ada di host Osmit. Host Osmit selalu di hati karena yang pas di hati hanya ada di host Osmit. Sudahi insecure-mu, mari beroutfit bersamaku. Gak perlu bimbang karena di sini pasti bikin keren dan senang.
Oke, okay, sip. Berapa kali tekes? Astagfirullahaladzim. Goblok ya. Kata-kata gitu aja susah bener ya. Banget gua turun-turun. Gua pikir salah turun. Gua pikir kita turun di Jepang. Banyak banget orang cosplay, kaget gua. Loh, belakang lu. Sudah sampai di rumah, alhamdulillah. Garfi langsung di situ sama Minda. Gua ntar jam 7 mau pijet. Jadi udahlah ya. Hah? Itu tahu, Bang. Pijet biasa. Oh. Ya. Ya udah, dadah.